Oh, tiba-tiba muncul ada, mungkin ada permainan lah dugaan Mas Andi gimana sih? Mas Wana ini. Saya yakin warga Jakarta cerdas dan warga Jakarta bisa menilai-nilai informasi secara proporsional. Ribet tuh Mas ya? Sangat hakul ya, 100%. Dari segi waktunya normal-normal aja, bahkan lebih pendek kalau menurut saya. Ini 4 jam kan? Saya nyatakan kalau misalnya ada keterangan tambahan, mohon dimintakan melalui penasihat hukum. Pak Sandi tidak tahu itu, karena penjualan ini dilakukan oleh tim likuidasi. Pak Sandi itu pemegang saham dari PT yang dilikuidasi. Tim likuidasinya juga belum melaporkan hasil kerjanya kepada para pemegang saham. Sehingga secara hukum Pak Sandi di luar ini. Tim likuidasi itu kan merupakan satu badan hukum tersendiri. Berstatus sebagai subjek hukum ketika suatu PT dibubarkan. Belum ditindakan lagi. Tadi sempat di dalam ngajuin ke Pak. Wah, itu urusannya tim saya. Itu urusan lain. Kalau kita fokus di penggelapan sesuai dengan panggilan. Supaya terang benderang di situ aja.